Para member Twice sering melakukan interaksi dengan fans lewat bubble. Jihyo adalah salah satu member yang sering berinteraksi dengan fans. Ia sering membagikan foto selfie-nya, menceritakan kegiatannya, atau sekadar menceritakan hal-hal yang membuatnya terkejut. Nah, baru-baru ini Jihyo dikejutkan dengan sebuah informasi dari NMIX. Ia pun langsung membagikan perasaannya kepada penggemar lewat bubble. Apa ya yang bikin Jihyo terkejut? Kalau penasaran, yuk simak video ini sampai habis. Di bubble, Jihyo membahas waktu ia bergabung dengan JYP. Once mungkin udah tahu kalau Jihyo Twice bergabung dengan JYP sejak usia belia. Ia mulai menjalani masa trainee di bulan Juli 2005. Padahal Jihyo lahir di tahun 1997. Artinya, doi ikutan trainee saat berusia 8 tahun. Menakjubkan banget kan? Twice debut di tahun 2015, saat itu Jihyo berusia 18 tahun. Artinya, idol berwajah cantik ini telah menjalani trainee selama 10 tahun. Lantas, apa sih yang bikin doi terkejut soal NMIX? Nah, ternyata dia terkejut dengan usia maknain NMIX alias Kyujin. Saat ini, usia Kyujin baru 15 tahun dan ia udah debut bersama NMIX. Cukup mudah bagi seseorang untuk debut sebagai idol K-pop. Namun, yang bikin Jihyo makin syok adalah tahun kelahiran Kyujin. Ia lahir pada tanggal 26 November 2006. Itu berarti Jihyo udah menjalani masa trainee selama 1 tahun. Barulah si Kyujin lahir. Hal itulah yang bikin Jihyo kaget banget. Meski jarak usia mereka cuma 9 tahun, tetap aja nih Jihyo ngerasa syok karena dia udah jadi trainee bahkan sebelum Kyujin lahir di dunia ini. Kyujin sendiri telah memikat para penggemar dengan visual dan bakatnya. Ia mencuri fokus penggemar lantaran punya mata kucing yang menawan dan memancarkan getaran serupa dengan dua seniornya, yaitu Sohee Wonder Girls dan Yeji Itzy. Gak heran sih kalau Kyujin lantas dikadang-kadang menjadi ratu visual di antara idol K-pop Gen Z. Visual Kyujin dinilai engaging dan menyegarkan. Ingin tahu informasi menarik lainnya seputar Twice atau NMIX? Klik di kiri atas untuk lanjut. Jangan lupa subscribe juga biar kamu bisa tetap update.